Setelah saya mengunjungi Curug Ciponok yang berada di lokasi yang tidak jauh dari sini, akhirnya kami juga bisa mengunjungi ke Curug Cikolengkak ini. Dengan harga tiket masuk yang hanya Rp10.000, cukup worth it ya, kita bisa memasuki dan menikmati alam yang sangat indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Talifa Family. Sekarang saya sedang berada di Curug Cikolengkak yang berada di Ciater, Subang. Oke, Sobat Talifa, sekarang kita sudah berada di Curug Cikolengkak ya. Cikolengkak di Ciater, Subang ya. Di sini sama alirannya juga sama Curug Ciponok. Masih sama ya aliran ya, sungainya. Ini curugnya lebih gede daripada Curug Ciponok tadi ya. Kita bisa lihat nanti kita ke bawah ya, Sobat Talifa. Keberadaan curug ini tidak jauh dari pintu masuk, hanya kita harus menuruni anak tangga. Dengan jalan menuju Curug Cikolengkak ini, jalannya terbilang cukup tertata juga ya. Tidak terlalu jauh, saya sudah disambut dengan suara air yang bergemuruh. Itu tandanya Curug Cikolengkak sudah dekat. Nah, Sobat Talifa, saya sudah berada di Curug Cikolengkak ya. Kita bisa lihat, itu Curug Cikolengkak ya. Sudah tampak terlihat dari kejauhan, air terjun ini sangat menawan. Di sini juga terdapat kolam penampungan air ya, untuk berenang. Dan airnya pun sangat biru sekali. Oh ya Sobat Talifa, ternyata di sini sudah banyak pengunjung yang menikmati air terjun. Sungguh tempat yang tepat untuk mengajak serta seluruh anggota keluarga menikmati keindahan alam yang diberikan Tuhan. Jangan lupa siapkan foto terbaikmu saat berada di Curug Cikolengkak. Birunya kolam masih belum dapat dipastikan karena apa? Hal yang paling memungkinkan ialah karena berasal dari bebatuan yang menyusun dasar kolam yang tampak berwarna putih seperti bebatuan kapur. Oh ya Sobat Talifa, fenomena seperti ini dapat kita temui di Pulau Bintan, di mana danau-danaunya berwarna biru karena terciptanya dari lubang bekas galian tambang yang banyak bebatuan kapurnya. Hal serupa juga ada di sekitar kota Buton atau Inggris, di mana terdapat sebuah danau yang dikelilingi oleh bebatuan kapur yang juga memiliki warna biru toska. Oleh sebab itu, danau tersebut dinamakan Blue Lagoon. Air yang mengalir sangat bersih dan jernih mengalir di sebuah tebing kapur yang tak terlalu tinggi serta di antara pepohonan yang cukup rindang. Udara sejuk akan kamu rasakan saat menginjakan kaki di sini.
Di samping itu juga, sampai menikmati kesegaran air Curug Cikolengkak ini, kamu tidak perlu melakukan trekking yang panjang dan menghabiskan tenaga yang kamu punya. Aktivitas di Curug Cikolengkak ini, kegiatan berenang merupakan kegiatan wisata yang wajib dilakukan saat berada di tempat wisata air ini. Menikmati kesegaran air yang mengalir seakan dapat menghilangkan rasa penat yang ada di dalam diri. Kolam penampungan air Curug Cikolengkak memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Kedalamannya ada yang sekitar 1 meter sampai 2 meter. Mencari spot foto menjadikan hal yang wajib untuk datang ke sini. Sebuah lokasi yang ciamik seperti ini, keindahan alamnya selalu menjadi spot foto primadona. Keindahan alamnya membuat hasil jepretan kamera menjadi lebih baik. Di tengah kolam renang terdapat sebuah jembatan dari bambu yang biasa dijadikan spot foto oleh para pengunjung. Subang memang memiliki alam yang indah dan masih sangat alami. Momen waktu libur memang menjadi momen yang pas untuk Anda kunjungi ke tempat ini, nikmati waktu berekreasi dan bersantai bersama orang tercinta. Dapatkan perjalanan liburan yang lebih menyenangkan dengan puas menikmati pesona alam wisata Curug Cikolengkak sepuas hati. Curug Cikolengkak menjadi salah satu wisata di Subang yang terkenal akan keindahan pesonanya. Curug di Subang tersebut merupakan destinasi liburan bagi para wisatawan yang ingin menghabiskan hari liburnya. Keindahan dan kekayaan alam Subang memang tak bisa dipungkiri lagi. Banyak tempat rekreasi berbasis alam yang bisa Anda temukan di kawasan tersebut. Sehingga, tak usah bingung jika Anda merencanakan berkunjung ke Curug Cikolengkak ini. Salah satunya yaitu Curug Cikolengkak yang memiliki daya tarik utama dari keindahan airnya. Uniknya, warna air di curug ini berwarna biru. Demikian berwisata di Curug Cikolengkak ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tali Papa Mili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.